Sekarang belanja aja, beli tamis aja di sini harus antri ya. Harus antri satu-satu. Kalau biasanya ini kan biasanya langsung rebutan gitu guys. Kalau sekarang itu antri ya. Udah nggak seperti biasa biasanya. Itu cara bikinnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Sahabat Salam. Dan apa kabarnya sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat ya. Dan di pagi hari ini saya mau berbagi ya ke sahabat-sahabat tentang situasi dan aktivitas orang Arab di pagi hari setelah lockdown kurang lebih sekitar 16 jam. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video kali ini, jangan lupa di like dan subscribe ya, agar tambah semangat bikin video-videonya. Dan jika ada pertanyaan seputar Saudi Arabia, khususnya yang berada di kota Mekah dan Jeddah, silakan komen di kolom komentar atau bisa DM saya secara langsung di Instagram saya, Sahabat Salam. Dan saya mau tunjukin posisinya, saya saat ini berada di kota Jeddah ya. Dan mohon maaf belum bisa memberikan informasi tentang seputar Haramain. Sekaligus saya mau silaturahmi ke rumahnya teman guys. Situasinya di pagi hari cukup lumayan sepi ya dibandingkan tempat-tempat lain, karena di sini masih sedikit banyak ada kebebasan. Soalnya pas saya tadi malam ngelihat masih aja ya 1-2, mungkin ada sebagian kurang tahu sih peraturan yang diterapkan di sini seperti apa. Walaupun di lockdown dari jam 7 sampai dari jam 3 sampai jam 7 pagi, cuman dari kemarin itu saya maksudnya dari tadi malam saya itu lihat ada sebagian mobil ya yang lewat. Dan di sana juga ada toko yang buka itu guys, di ujung sana itu. Di sana itu ada toko yang buka. Sampai jam 10 kemarin itu masih ada toko yang buka. Saya sekaligus mau berbelanja, mau beli tamis ya. Karena saya sudah rindu banget ya, pengen beli tamis. Cuman di sini apa ya, nggak tahu. Ini ada Tamiya ya, di sini banyak nih. Itu makanan Yaman kayaknya di sana itu guys. Masih seperti biasa saya coba, tapi kayaknya antri ya di sini ya. Nih di depan saya ini langganan yang biasa saya beli ya, dan saya mau coba karena sudah lama banget nggak pernah kesini. Sekarang belanja aja, beli tamis aja di sini harus antri ya. Harus antri satu-satu. Kalau biasanya ini kan biasanya langsung rebutan gitu guys. Kalau sekarang itu antri ya. Udah nggak seperti biasa biasanya. Dulu pernah saya review di tempat ini. Cuman masih bisa makan di dalam ya, dan sekarang sudah semuanya ditutup. Dan ini hampir kayak di apotek kalau sudah jam 12 ya, di apotek kalau di farmasi di sini itu kalau sudah lewat dari jam 12 memang di sini itu ditutup. Dan harus antri seperti ini. Tuh sahabat bisa lihat. Thank you.
proses pembuatannya tuh. Nah, saya mau bingung ini beli yang belinya yang mana ini tuh. Cara bikinnya kayak gini, itu dimasukin ke dalam kantong lagi. Masih menunggu soalnya. Antri ya. Ini antri banget ini, soalnya ini makanan favorit orang Arab. Kita balik aja ya, mau beli apa burger aja, soalnya antri banget dan saya juga nggak tahu gimana proses ordernya di sana guys, apa dari awalnya itu dulu beli burger beli tamisnya atau dengan fullnya. Di sini ternyata harus nunggu juga nih guys. Jadi sekarang memang tidak ada diperkenankan masuk. Jadi setiap pembeli itu pelanggan harus nunggu di depan pintu. Padahal kemarin masih bisa loh ordernya itu di dalam, dan sekarang harus menunggunya dari luar. Bahkan yang ini yang untuk jus di sini juga sudah ditutup ya. Maksudnya itu tidak diperkenankan masuk lagi. Kecuali memang harus order dari luar. Tapi saya bingung mau order apa nih. Saya mau order Big Magli. Saya ngorder 3 itu telur goreng bit magli maswi, ada bit masluk, ada bit masyakal, dan juga ada tamia. Kita tunggu aja ya. Ini semuanya ya sudah ditutup, sudah tidak bisa masuk lagi ke dalam guys. Kalau di pagi hari ini kayaknya masih normal ya, bahkan lebih sepi dari hari-hari sebelumnya. Biasanya di sini itu kalau di pagi hari memang di sini itu padat banget dan banyak banget mobil yang lewat di sini. Soalnya diantaranya di belakang ini, di belakang pintu, di belakang bangunan ini adalah sekolahan madrasah. Jadi memang lumayan padat. Sambil menunggu orderan yang saya pesan tadi, saya sebetulnya sih pengen banget ya ke Kota Mekah, mau berbagi informasi seputar Kota Mekah. Tapi untuk saat ini memang lagi di lockdown banget ya, tidak bisa diperkenankan masuk ke wilayah Mekah. Bahkan ada sebagian tempat yang memang saat ini 24 jam tidak diperkenankan keluar. Jadi memang sudah ditutup total selama 24 jam. Sebetulnya sih tidak cuma di Kota Mekah, di Kota Jeddah juga sudah ditutup total. Cuman ada sebagian saja, part ya, bagian-bagian yang memang ditutup. Tapi untuk di sini masih alhamdulillah masih ada kesempatan kurang lebih 6 jam ya, dari jam 7 dari jam 3 sampai jam 7 pagi.
Dan sekarang saya mau apa? Mau ngambil orderan dulu biar sahabat tahu. Halas? Polisi ya, Pak? Yes. Nah, akhirnya kita dapat, guys. Karena ini untuk sahabat saya. Oke, okay, thank you. Kita sudah dapat. Kita sudah order dan saatnya kita pergi ke rumahnya. Ya udah dulu ya untuk video kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan share ke sosial media yang kalian punya agar channel Sahabat Salam tambah berkembang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, akhiran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye-bye.